Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 di Aula Polresta Bogor, Kota Jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, telah dilaksanakan pelantikan Saka Bayangkara Angkatan ke-29 oleh Bapak Kompol Haji Komarudin SH Kasat Binmas Polresta Bogor, Kota sebagai pimpinan Saka. Pelantikan tersebut dihadiri oleh Kanit Bintipsos dan para anggota Saka Bayangkara yang sekaligus akan mengikuti pelantikan Krides Saka Bayangkara di Kiara Payung Jatinangor Sumedang pada tanggal 25 sampai 26 Juni 2022. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Ajeng Lestari dari TV Pramuka melaporkan.